warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ibu dan bapak sekalian dan rekan-rekan dari ITB AD, begitu nyebutnya gimana populernya? ITB AD. Jadi selamat datang. Ini adalah kantor proyek kami, Pak. Jadi kalau ruangannya secara arsitektural kurang memenuhi syarat, kita mohon maaf karena memang ini kantor proyek. Jadi kalau adik-adik, kalau di proyek itu ada yang namanya bedeng, direksi kit. Nah, ini adalah direksi kit untuk LRT. Bedeng kita ini. Karena kita pindah ke bedeng yang ini sejak bulan Maret karena kita terusir dari Pancoran. Awalnya bedengnya di Pancoran, tapi di sana pembangunan LRT-nya udah jadi, sehingga kita pindah di sini. Jadi ini kantor bedeng, dan secara konfigurasi tempat duduk ini adalah konfigurasi proyek. Jadi biasanya kalau kita itu, kita dengan owner, kita dengan MK, jadi letaknya konfrontir gitu. Jadi memang tidak terlalu tepat untuk kita yang suasananya sebetulnya belajar bersama. Kalau yang ini kita kan suasananya belajar bersama. Jadi mohon maaf kalau tidak nyaman. Tetapi kita sebagai arsitek itu punya kelebihan, mudah menyesuaikan diri. Jadi suasananya kayak gini, ayo dengan suasana yang seadanya kita bisa mendapatkan hasil yang optimal juga gitu. Nah, jadi kita hari ini kurang lebih itinerinya seperti ini. Ibu dan bapak, kita nggak akan terlalu formal. Jadi ini kebetulan saya terima kasih datangnya tepat waktu. Jadi kita akan mulai jam 10 dan kemudian kita akan diskusi. Kita berharap diskusi itu selesai nanti di sekitaran jam 12. Nah, setelah itu kita makan siang di sini. Seadanya juga makanan ala proyek. Kemudian kita sholat di lantai 2. Itu ada masjid kecil di sana. Kita bisa sholat di situ, ada plazanya agak luas. Kemudian dari situ kita akan nyebrang. Jadi ada connecting bridge dari gedung ini ke stasiun yang di depan. Jadi ibu dan bapak dan adik-adik semua nanti akan keliling ke stasiun Ciliwung ini. Jadi ini adalah stasiun yang cukup siap untuk dikunjungi untuk melihat objek arsitektural. Sebetulnya kita ada stasiun-stasiun yang lain, juga ada depo. Di depo itu sekarang sedang energize. Energize itu memasukkan listrik, jadi agak terlalu riskan kita membawa adik-adik. Kalau cuma bapak ibu dosen, saya bisa anterin. Tapi kalau adik-adik, saya meganginya susah. Jadi kalau misalnya nanti akan saya terangkan kenapa agak berbahaya sistemnya gitu. Jadi untuk yang kesempatan ini, kita akan diskusi banyak di sini terkait dengan proyek kita. Dan karena adik-adik semua ini adalah mahasiswa arsitektur, nggak ada yang sastra Inggris, nggak ada ya, oke, arsitektur. Jadi kita di bidang yang sama. Kebetulan nama saya Rizal Sarifuddin, ini Pak Taufik Yulianto, ini Pak Billy, Pak Satrio, kita semua arsitek. Jadi kita akan bicara dalam bahasa yang sama. Jadi kami dari Adikarya, tetapi kebetulan yang menerima ibu, bapak, dan adik-adik semua ini, kita dalam satu bidang yang sama. Nah, itinerinya seperti itu tadi. Jadi kalau misalnya itu semua lancar, kurang lebih kita jam 14 atau jam 15 selesai. Nanti kunjungan ke lapangan akan lebih banyak Pak Taufik. Pak Taufik ini arsitek senior saya dan sangat jago di lapangan. Jadi adik-adik nanti harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Pak Taufik. Soal detail-detail, soal bagaimana pelaksanaan sebuah gambar arsitektur, itu nanti Pak Taufik. Dan diskusi nanti juga Pak Taufik akan nimbrung. Jadi seperti ini Ibu dan Bapak, yang pertama nanti ini udah sambutan selamat datang dari saya. Kemudian nanti dari Ibu dan Bapak yang mewakili, mungkin Pak Kaprodi, menyampaikan kurang lebih apa sih yang perlu kita bisa berikan begitu. Kami menyiapkan paparan, tapi khawatir ternyata bukan itu gitu. Sebab kalau saya lihat itu kan di sana Institut Teknik dan Bisnis ya, gitu ya. Benar. Jadi khawatirnya yang
mau dituju lebih kepada internship-nya atau apanya gitu. Kalau misalnya soal kewirausahaannya atau ke usahanya, barangkali nanti saya akan ganti slide. Saya akan paparan tentang misalnya visibility study bisnisnya seperti apa kayak gitu. Ini yang saya siapkan adalah paparan untuk arsitektur, untuk junior-junior saya arsitektur. Itu yang saya siapkan. Tapi begitu nanti, enggak Pak, kita mau melihat bisnis syariah di sini. Oh, ya udah berarti saya ganti slide nanti gitu. Baik. Dari saya sementara itu saya persilakan Pak Kaprodi, monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rijal dan rekan-rekan sudah menerima kami. Intinya kami kemari itu khususnya buat adik-adik mahasiswa. Ini kita bawa ada 3 angkatan nih Pak. 2019, 2020, sama 2021. Ya. Kebetulan kami baru buka di tahun 2019, baru 3 angkatan, belum ada alumni Pak. Intinya adik-adik banyak yang ingin belajar dari PT Adikarya ini, khususnya di bidang LRT yang berhubungan sama dunia arsitektur Pak. Apa aja yang Bapak berikan, insya Allah ditampung lah. Intinya begitu, ya kami besar-besar juga ya proses pembangunan LRT ini pengen tahu juga Pak. Jadi begitu Pak, terima kasih Pak sambutannya dan terima kami direksi kit ini. Termasuk paling mewah ya Pak. Oke Pak, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk membuat waktu lebih efisien, saya akan mulai. Jadi saya dikorbankan untuk memaparkan awal karena yang pengetahuannya paling terbatas. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti Pak Taufik, Pak Billy, Pak Satrio yang akan jawab. Jadi saya akan memaparkan. Setelah itu silakan tanya, karena begini ya adik-adik, saya itu, ini non sewu ibu dan bapak, saya agak men-skip ibu dan bapak dulu ya, agar narasi yang saya susun, kalau misalnya saya berpikir soal LRT satu, kemudian harus menyusun narasi yang sopan, terstruktur, repot juga gitu. Jadi sementara ibu bapak dosen saya skip, saya anggap bicara dengan adik-adik saya ini. Jadi bahasanya mohon nanti dipahami. Jadi udah langsung mulai aja deh. Ini kita akan bicara tentang proyek LRT Jabodetabek. Oh ya, bagus, lebih bagus gitu, Mas. Kira-kira yang akan kita bahas ini. Jadi mungkin 1 menit pertama itu saya akan coba memperkenalkan Adikarya. Kemudian yang kedua itu tentang LRT Jabodetabeknya. Kemudian yang ketiga nanti penutupnya. Jadi pembukaan, isinya, penutup. Kurang lebih seperti itu. Nah, Adikarya itu adalah sebuah kontraktor BUMN yang sudah berdiri sejak tahun 1960. Jadi sudah cukup lama. Kalau adik-adik sendiri mengenal BUMN Karya ada berapa? Atau nggak usah berapa? Apa aja? Apa? Apa? Wika. Wika ya, Cipta Karya itu dinas. Wika Wijaya Karya. Ada PP, ada Wijaya Karya, ada Hutama Karya, ada Nindya Karya, ada Waskita Karya, Adikarya, dan yang mau ditutup Istaka Karya. Itu ya, ada 7 yang besar. Nah, kita Adikarya termasuk yang besar. Kita waktu dulu dibentuk, kenapa ada banyak, memang masing-masing mempunyai spesialisasi. Dan kita Adikarya adalah khusus untuk bangunan-bangunan yang adi, yang monumental. Makanya waktu itu yang ditugaskan ke kita adalah bangunan-bangunan seperti Gelora Bung Karno, kemudian Monas, itu kita, Istiqlal, itu kita. Jadi bangunan-bangunan di masa awal Bung Karno
Beliau kan ingin membangun bangunan-bangunan monumental di seluruh Indonesia. Nah, yang ditugaskan untuk bangunan-bangunan yang sifat arsitekturnya itu khusus, bagus, itu Adhikarya. Nah, sampai ke sini juga banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah dihasilkan oleh Adhikarya. Gambar yang ada di sini adalah salah satu contoh saja. Ini yang saya sebutkan, ada Gelora Bung Karno, Monas. Ini Pak Taufik ini yang rancang, gedung DPP PDIP. Ini kita yang rancang dan kita yang bangun. Kemudian ini adalah, ini Pak Taufik juga, auditorium Unima di Mindanao, Sulawesi Utara, Tondano. Ini juga selain bangunan-bangunan, kita juga mengerjakan infrastruktur, adik. Jadi jalan, jembatan, power plant, pelabuhan, macam-macam, banyak sekali. Karena itu tadi, karena kita salah satu yang terbesar di Indonesia. Bahkan di luar negeri juga kita mengerjakan beberapa proyek. Di Qatar kita punya, dan ini kita sudah menang, akan berkontrak untuk membuat LRT di Manila. Jadi kemungkinan nanti entah Pak Billy atau Pak Taufik atau Pak Satrio, adik-adik akan rindu karena akan 5 tahun di sana membangun LRT di Manila. Nah, di Adhikarya itu ada beberapa anak perusahaan. Ini anak perusahaannya, karena kita gede banget, ada beberapa. Misalnya APP, Adi Persada Properti, ada Adi Persada Beton, ada, nah, gedung ini dikelola oleh yang namanya ACP, Adi Komuter Properti. Ini gedung ini. Ini kita yang merancang, kita yang membangun, dan kita akan menempati. Nanti sekarang, untuk saat ini, ditempati oleh Departemen Perkeretaapian. Jadi ibu, bapak, dan adik-adik semua sekarang ini sedang di Departemen Perkeretaapian PT Adhikarya. Jadi satu departemen. Ada banyak departemen yang lain di Adhikarya. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal yang intinya. Jadi yang tadi prolognya, ini intinya tentang LRT. Kenapa kemudian kita butuh LRT di Jakarta? Kalau adik-adik pasti sering lihat gambar ini nih. Biasanya kalau saya nyusunnya lebih panjang lagi, mulai dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, hanya untuk menggambarkan bahwa spreading Jakarta itu sedemikian cepat. Kalau ini katakanlah dalam jangka waktu 30 tahun saja, udah seperti itu. Lihat gambar merahnya itu, yang tingkat padatnya tinggi, itu cepat sekali. Dan ini udah mau habis ini. Kebetulan hari Minggu kemarin saya sidang TABG, ketemu Profesor Gunawan Cahyono, kalau adik-adik pernah dengar namanya Profesor Deden, para ahli-ahli tata kota urban planning, itu kita diskusi bahwa Jakarta ini go sinking. Jadi daya dukung Jakarta ini sudah tidak mampu sebetulnya kalau tidak ada pengelolaan dan manajemen yang baik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi transportasi nih, Dik, kita lihat bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor demikian fantastis. Kalau saya kebetulan pengguna kereta listrik komuter, kalau sedang kebetulan bawa mobil, itu adik-adik pasti ngalami. Pusingnya minta ampun di Jakarta ini. Nah, kalau baca detik di hari Selasa kemarin, sekarang di Jakarta saja itu ada 17 juta motor. Bayangkan, 17 juta motor memenuhi jalan-jalan Jakarta. Dan, coba bayangkan gambar yang ada di sini nih. Kalau misalnya kita pakai mobil atau kendaraan pribadi, ini ada 177 mobil apabila diganti menjadi LRT, itu cuma satu gerbong. Jadi saya hanya ingin menegaskan kemana arah kita. Jadi apa yang kita lakukan, apabila kita tidak lakukan, maka Jakarta benar-benar go sinking. Udah nggak bisa mengatasi kapasitas lagi, termasuk transportasi. Kalau data-data yang ada di sebelah kiri itu adalah menggambarkan sedemikian banyak perjalanan, trips istilahnya, yang terjadi di Jakarta. Jadi dengan trips yang jutaan ini, bagaimana jalan bisa teratasi? Artinya adik-adik mau nambah berapa kilometer jalan pun tetap akan terpenuhi oleh kendaraan. Oleh karena itu kemudian kita waktu itu di tahun 2012, 2013, 2014 membuat proposal ke pemerintah untuk membuat semacam mass transportation. Jadi
Ya, lebih kepada begini Bapak. Jadi bagaimana sebuah transportasi massal, dan kemudian kita diskusi panjang transportasi massal seperti apa yang sebetulnya cocok. Dulu sempat memang kita berpikiran tentang monorail, bahkan kita sempat udah membangun tiangnya oleh kami juga adikarya gitu. Tapi karena satu dan lain hal tidak terlaksana. Maka kemudian kita meng-create sesuatu yang baru, dan ini dengan studi yang lebih matang, kita juga mengevaluasi berbagai alternatif yang ada. Jadi ada LRT, MRT, busway, macam-macam kita evaluasi. Dan kemudian kita putuskan LRT. Kenapa? LRT ini lebih ringan. Namanya aja light railway transport ya. Nah, dia lebih ringan, tetapi daya angkutnya lebih banyak. Gini adik-adik, kalau kapasitas keretanya lebih kecil, lebih sempit, dan gerbongnya lebih pendek dibandingkan dengan MRT. Kapasitas MRT gerbongnya lebih besar, bisa mengangkut lebih banyak. Tetapi headway-nya LRT lebih pendek. Headway itu adalah jarak antara kereta dengan kereta. Jadi dengan demikian, maka yang bisa diangkut dalam satu hari oleh LRT jauh lebih banyak dibandingkan dengan moda transportasi massal yang lainnya. Kenapa kemudian kita pilih LRT? Oke. Nah, ini adalah jalur-jalur yang ada di Jakarta. Kita ada MRT, ada LRT. Ini yang kita, yang warnanya hijau ini yang kita. Kemudian ada LRT lain yang dikelola oleh Jakpro yang sekarang ada di Kelapa Gading. Nanti akan bertemu insya Allah di Duku Atas. Nah, kita kenapa LRT gitu? Di antaranya, kalau misalnya adik-adik MRT itu ada opsi untuk membuat terowongan, dan itu mahalnya minta ampun. Nah, kita dengan LRT lebih banyak main di elevated, jadi elevated track. Dengan demikian kita bisa mengatasi lintasan sebidang seperti ini. Jadi antara kendaraan bermotor lainnya dengan kereta kita itu tidak bertemu. Oleh karena itu headway kita tadi lebih rapat karena kita tidak terganggu apapun. Tuh, ya. Kemudian sekarang tentang elevated line-nya. Elevated line itu maksudnya tracknya yang ada di lihat. Tadi mungkin lihat dan nanti akan lihat juga bahwa di sini namanya main line, biasanya kita nyebutnya. Oke, untuk adik-adik kita nyebutnya elevated line. Jadi jalur keretanya. Kita bahas itu dulu. Di sini, di LRT ini, seperti tadi saya bilang, dasar kita adalah penunjukan dari pemerintah. Jadi waktu itu ada kepres tahun 2015. Dan sejak saat itu kemudian kita bekerja sampai sekarang. Berarti sudah 7 tahun. Betapa panjang waktu yang dibutuhkan untuk meng-create sebuah jalur LRT ini. Nah, prosesnya seperti ini adik-adik. Ini saya kira beberapa yang ada di semester 4, berarti yang tertinggi berarti semester 6 ya. Semester 6 udah paham proses ini. Tapi bagi adik-adik yang di tahun pertama, serap aja dulu gitu, serap ya. Jadi intinya bahwa sebuah proses proyek itu sebetulnya mempunyai nature yang sama. Untuk di LRT barangkali ada lebih pengkhususan. Di sini sebagaimana biasanya selalu dimulai dari rancangan, merencanakan, desain. Itu yang pertama. Setelah itu kemudian konstruksi, pengujian, setelah itu di trial. Nah, kita insya Allah nanti di bulan Agustus akan ada trial, soft launching istilahnya. Kita akan coba, baru setelah itu kita akan melakukan grand launching, udah bisa dipakai oleh masyarakat. Oke. Di dalam pelaksanaan LRT ini banyak sekali pihak yang terlibat. Jadi bukan hanya adikarya. Jadi adikarya sebagai pelaksana dari kepres tadi, owner kita adalah Kementerian Perhubungan. Jadi Kementerian Perhubungan adalah owner kita, pemilik kita. Kemudian usernya, pengelolanya nanti adalah PT KAI. Jadi kita sebagai yang membangun, mengadakan, kemudian penugasan dari Kementerian Perhubungan yang mengoperasikan LRT ini nanti PT KAI.
Di luar itu banyak sekali nih pihak-pihak. Ada konsultan perencananya, ada Arkonin untuk arsitekturnya, ada Sistra dari Perancis, ada OCG dari Jepang, kemudian ada Kolas, ada berbagai konsultan baik di dalam dan di luar negeri yang terlibat di proyek ini. Nah, kemudian kita menyebutnya ini lintas layanan, adik-adik. Lintas pelayanan, oke, kita singkat menjadi LP. Jadi ketika nanti saya bilang LP itu artinya lintas pelayanan untuk menunjukkan perbedaan jalur. Untuk saat ini kita mengerjakan 3 lintasan pelayanan. Jadi 3 LP. LP1, LP2, LP3. LP1 itu antara Harjamukti sampai dengan Cawang. LP2 antara Cawang sampai dengan Duku Atas. Tahu Duku Atas ya, yang ada landmark itu yang di Sudirman. Sampai titik itu. Kemudian LP3 dari Cawang ke Bekasi. Jadi kita mengerjakan 3 LP untuk saat ini dan insya Allah tahun ini selesai. Berikutnya nanti masih ada pengembangan di LP-LP yang lainnya. Oke. Ini adalah lintas layanan yang saya sebutkan tadi dan itu ada kecepatannya. Kalau adik-adik katakanlah di Jakarta dari jalur hijau itu saya gambar pakai Ferrari, itu tetap jarak tempuhnya yang di hijau itu 2-3 jam dari Cibubur ke Duku Atas. Even pakai Ferrari, mau pakai apa deh? Mobil F1 dah atau apapun lah gitu. Karena di sini kecuali yang bisa terbang gitu. Kalau kita naik LRT cuma 39 menit. Jadi bisa kebayang betapa efisiennya apabila kita menggunakan ini. Sekarang pun saya kalau dari rumah saya ada di Lenteng Agung, kalau ke sini saya naik komuter. Naik komuter, kalau naik komuter lain itu cuma 20 menit sambil jalan kakinya. Jadi dari rumah jalan kaki, naik komuter, kereta listrik dulu komuter, kemudian jalan lagi ke sini 20 menit. Kalau naik mobil 1,5 jam. Bedanya jauh banget. Oke. Ini beberapa perbandingan antara kapasitas kereta dan operasinya. Mungkin terlalu detail, kalau mau nanti kita balik ke sini, saya akan cepat. Karena sebetulnya saya pinginnya 1,5 jam saja. Kemudian ini adalah berbagai macam sistem. Jadi sistemnya agak rumit, ada persinyalan, ada macam-macam. Nanti kita balik ke sini untuk diskusi kalau dibutuhkan. Nah, sistem operasinya ini ada namanya GOA, Grid of Automatization. Jadi KRL LRT ini nanti akan dioperasikan tanpa masinis. Maka kita GOA 3 itu. Yang kita tuju ini GOA 3 ini. Jadi tanpa masinis sama sekali, driveless, automatic, semua dikendalikan di depo. Nanti akan saya terangkan di depo. Jadi dikendalikan, ada ruang kontrol di sana, mengendalikan kereta-kereta. Oleh karena itu, karena sekarang lagi trial energize, menjadi membahayakan adik-adik berkunjung ke depo untuk saat ini. Karena kan keretanya sendiri tidak bisa melihat ada orang atau kucing yang lewat. Pokoknya jalan-jalan saja, itu membahayakannya. Tapi saya harap nanti adik-adik jangan kapok, ketika udah agak jadi depo, bisa berkunjung ke sana diantar Pak Billy nanti. Karena menarik juga untuk melihat berbagai macam fasilitas yang ada di sana. Kurang lebih 3 bulan lagi udah bisa dikunjungi mestinya. Nanti kalau misalnya, semoga belum keburu lulus. Kalau lulus sudah capek untuk kerja. Oke, nah ini sistem untuk platformnya. Nanti adik-adik lihat di atas ya, ini ya. Kita sebetulnya ada dua sistem platform. Jadi satu sistem itu yang nggak pakai screen door, yang satu pakai screen door. Namanya PSD kalau kita. Jadi platform screen door. Itu bedanya LRT kita dengan KRL misalnya. Di KRL itu nggak ada PSD-nya. Kalau di sini ada. Karena kalau misalnya ada jam in, bahaya. Di sana ada setel, ada listriknya. Makanya kita butuh PSD. Jadi ketika nanti ada kereta datang, pintu kebuka, dia kebuka juga kayak lift gitu. Ya gitu. Oke. Kemudian ini adalah setrail yang saya bilang tadi itu. Jadi sistem powernya, sistem yang menggerakkan kereta ini menggunakan sistem setrail. Sebetulnya kita ada opsi untuk menggunakan catenary. Catenary itu seperti yang di KRL. Jadi listriknya dari atas. Kalau kita enggak dari bawah. Dari bawah. Jadi sistemnya pakai yang setrail. Sekarang bedanya. Di catenary itu satu lebih murah. Satu lebih murah. Yang kedua dia lebih powerful. Artinya kalau pakai catenary kecepatan keretanya bisa lebih tinggi kalau mau.
gitu. Tapi kelebihannya dari Setrail adalah low voltage, kemudian kalau dari sisi arsitektur lebih indah. Kebayangkan kalau di atas itu ada berbagai macam itu, kota akan kelihatan dengan berbagai macam kabel begitu. Nggak indah sama sekali. Maka kalau saya sebagai arsitek langsung pilih ini lebih bagus ini. Karena, dan juga dari segi struktur pembebanannya lebih ringan karena dia beban anginnya nol. Kalau ada ketenri, itu akan ada angin yang menggerakkan mainland kita. Oke, ini gambarannya. Yang di sebelah kiri ini adalah pakai Setrail, yang ini ketenri. Kurang lebih seperti itu ya bedanya ya. Paling nggak adik-adik sekarang itu udah tahu kalau nanti ditanyain anaknya, itu apa sih gitu. Jadi tahu. Duh, kalau yang itu kok nggak ada? Bisa nerangin kan? Oh, itu pakai Setrail, nak. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita ngomong soal jalur kereta. Oke ya, kita cepet ya. Ini jalur keretanya seperti apa? Kita di jalur kereta ini ada 3 tipe. Yang utama kita pakai namanya U-shape. Jadi U-shape, shape yang bentuknya U, yang adik-adik lihat. Adik-adik bisa lihat antara line kita bandingkan dengan line-nya MRT, mohon maaf ya. Line-nya MRT, lihat ya kalau misalnya ada di jalur mana, Lebak Bulus misalnya, lewat itu kan kelihatan, atau punyanya LRT Jabu yang ada Jakpro, yang ada di Kelapa Gading. Punya kita lebih slim. Coba perhatiin, nanti kalau lewat itu lihat, lebih slim, lebih indah kalau secara arsitektural. Enggak yang jebebek, apa jebebek itu, bumpy, enggak bumpy gitu. Ini lebih bagus, karena kita pakai satu yang tipis banget, dan ini yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Untuk sistem U-shape ini LRT yang pertama kali menerapkan di Indonesia, belum ada yang lain. Di samping itu ada beberapa sistem yang lain untuk long span dan sebagainya, nanti saya terangkan mungkin terlalu teknis istilahnya. Tapi intinya seperti ini adik-adik. Jadi ini ada clearance-nya, ada apa namanya, strukturnya juga kita perhitungkan. Saya nggak ingin membawa adik-adik ke terminologi-terminologi baru yang mungkin membuat pusing, tapi terima dulu sementara ini. Oke, ini detailnya. Mungkin nggak terlalu menarik, tapi intinya begini, Dek. Ketika kita merancang moda apapun, soal safety selalu kita perhatikan. Even di LRT ini. Jadi apa jadinya apabila nanti tiba-tiba listrik mati di tengah jalan, bagaimana cara evakuasi? Tetap kita sediakan tempat evakuasi. Ini adanya di sini ini. Jadi ini ada evacuation lane. Jadi kalau misalnya listrik tiba-tiba mati, pintu otomatis membuka, penumpang itu bisa lari melalui jalur ini. Oke. Kemudian kita ngomong stasiun. Nah, ini barangkali yang paling menarik dari sisi arsitektur, karena kalau soal tadi mainland, kemudian U-shape girder dan sebagainya bagi arsitek barangkali tidak terlalu menarik. Tetapi kalau di stasiun itu kan objek yang selalu kita rancang gitu ya. Stasiun kita ada 17 untuk 3 LP ini, 3 lintas pelayanan ada 17. Jadi ini titik-titik stasiunnya ada di sini. Ada di bisa lihat. Nah, ini adalah bentuk stasiunnya. Secara umum hanya ada 2 tipe stasiun. Satu yang tipikal, artinya sama semua, kurang lebih. Yang kedua, stasiun interchange. Yang akan kita lihat nanti itu adalah stasiun tipikal. Kalau stasiun interchange, itu adanya di Cawang. Jadi kalau nanti iseng, kalau mau jalan kaki lewat mainland, lewat U-shape, itu akan nyampe di stasiun interchange. Iya, benar, satu stasiun ya, lagi ya. Satu stasiun lagi. Jadi kalau misalnya di situ, nanti kalau Pak Billy agak-agak bandel gitu, terus jalan kaki gitu, itu bisa nyampe di stasiun. Duh, kita waktu pemeriksaan itu kita dari mana waktu itu? Pancoran sampai ke Taman Mini itu jalan kaki untuk periksa itu. Oh, menarik loh, itu pengalaman yang adik-adik coba. Tidak ada pernah nanti adik-adik ketika ini operate boleh jalan di situ kecuali darurat tadi itu ya. Makanya ketika nanti ada di sana, manfaatkan mumpung belum ada orang, selfie sepuas-puasnya di situ. Update status nggak ada yang punya picture seperti itu, nggak ada sekarang gitu. Jadi manfaatkan itu, karena kalau adik-adik datang sendiri ke situ, misalnya besok naik motor itu dipukul sama satpam suruh pergi. Nih, makanya ini kesempatan yang berharga sekali ke situ, foto di angle yang manapun gitu. Oke, ini stasiun kita. Jadi ini yang konsep umumnya seperti ini sebetulnya.
nanti kalau mau mendalami soal ini, ayo. Tapi saya selintas saja, yang merancang ini Arkonin, yang merancang stasiun tipikal dan stasiun interchange itu Arkonin. Nanti ada konsultan-konsultan lain yang merancang yang lain-lain juga. Yang ini Arkonin yang merancang. Jadi oleh perencananya ini dibuat konsepnya sebetulnya simple saja, minimalis. Tapi hal yang menjadi perhatian perancang untuk stasiun ini adalah bagaimana merancang sebuah struktur bentang lebar. Nah ini satu topik lagi yang barangkali misalnya kita bisa satu kuliah juga ini. Kan ada mata kuliah struktur bentang lebar biasanya. Biasanya kalau di saya dulu itu pilihan. Karena berbagai macam objek arsitektur itu membutuhkan struktur bentang lebar. Biasanya auditorium, stadion, apalagi termasuk stasiun. Ini struktur bentang lebar. Dan ini kita memakai rangka baja. Nah, nanti untuk detailnya Pak Billy nih jagoannya. Jadi ketika adik-adik di sana, nanti ada, kita nyebutnya RK, ada rangka-rangka baja itu. Adik-adik bisa lebih jauh lihat di sana. Udah tutup belum ya? Bisa kelihatan kan ya expose ya? Kelihatan. Nanti bisa lihat di sana ya. Pak Billy, Pak Taufik akan menjelaskan. Dan itu menarik bagi kita. Sebagai arsitek menarik bagi kita karena kita bisa memanfaatkan unsur struktur sebagai elemen arsitektural. Itu menariknya. Kemudian ini adalah desain stasiunnya yang tadi saya sebutkan. Ini denahnya untuk stasiun tipikal. Ketika adik-adik nanti datang, kurang lebih akan mendapati denah seperti ini. Jadi kita abaikan yang di bawah, karena di bawah itu adalah lalu lintas umum. Naik ke atas, itu adik-adik akan mendapati level yang dinamakan concourse. Level concourse itu adalah level pertemuan penumpang. Nah, kemudian naik ke atas lagi, itu ada yang disebut platform. Gitu. Kalau kita mungkin sebutnya peron gitu ya. Peron 2, 3/4 misalnya gitu. Gimana? Iya, 9, 3/4 ya? Oke. Okay. Harry Potter. Gak tahu ini anak-anak nih gimana sih bacanya. Oke. Okay. Jadi ketika kita, oke, okay, saya bicara deh kalau ini kan arsitektural ya. Ini adalah area untuk kompos. Ketika penumpang datang, dia ada di area unpaid. Jadi area yang tidak terbayar, berbayar dulu. Di sini dia akan beli karcis atau pakai kartu. Artinya kalau udah ada punya kartu apapun itu nanti bisa langsung. Tapi yang nggak ada, dia ke loket, cari karcis, ngetap, masuk ke sini ke area paid area. Nah di sini udah bebas. Lalu dia dari paid area itu melalui eskalator, melalui lift atau melalui tangga masuk ke platform ini. Seperti itu ada nih. Nanti bisa dilihat di sana. Kemudian ini adalah stasiun tipikal yang saya sebut, yang gambar yang di bawah ini adalah ini adalah tapping tadi itu. Kemudian ini adalah platformnya, nanti bisa dilihat. Gini, adik-adik ketika merancang sebuah karya arsitektur, kita juga perlu memperhatikan detail-detail, karena kita bukan hanya bentuk indah cangkangnya saja. Hal-hal seperti signage itu juga perlu diperhatikan. Dan itu kita, arsitek di sini yang berperan, Pak Taufik, Pak Billy ini. Di mana letak signage, kemudian menentukan garis ini, Dek. Menentukan garis ini. Bahkan PSD-nya ini, itu harus ikut kita. Karena ini harus mengikuti berbagai macam standar arsitektural. Bagaimana penyandang disabilitas tetap bisa diakomodir, misalnya kayak gitu. Bagaimana orang tua duduknya di mana, kalau ada ibu hamil, dia bisa istirahat di mana, seperti itu. Dan itu kita, arsitek. Kalau orang struktur nggak mikir itu. Nah, ini adalah stasiun yang interchange, Cawang tadi itu. Lebih besar, memang. Dan ini adalah platformnya. Ketika naik ke atas, ini platformnya. Adik-adik, coba lihat bedanya dengan yang ini tadi. Di sini cuma ada 2 jalur rel. Sedangkan kalau yang di sini, ini ada 4 jalur rel. Karena apa? Karena ini interchange. Karena ini adalah pertemuan antara LP2, kemudian LP1, dan LP3 ketemu di sini semua. Maka dibutuhkan rel yang lebih banyak untuk pergantian jalur. Oke, ini bentuknya stasiun Cawang tadi itu. Kemudian saya mau beranjak ke topik berikutnya. Ini topik berikutnya udah mau habis. Ini masalah intermoda. Jadi ketika kita merancang sebuah transportasi publik, kita harus memikirkan tidak hanya moda kita saja, tetapi bagaimana hubungannya dengan moda transportasi yang lain.
Jadi kalau misalnya saya dari rumah itu menuju ke stasiun itu pakai apa? Jadi kalau misalnya mau ke menuju ke stasiun LRT yang di sini itu pakai apa? Maka berbagai macam moda transportasi yang ada di Jakarta, impiannya nanti semua tersambung. Jadi adik-adik ketika menempuh dari sini ke Ciputat misalnya, kita bisa tahu, misalnya tidak ada jalur LRT-nya, kita bisa ganti-ganti dan itu tidak menimbulkan biaya tambahan. Karena semuanya sudah dalam satu lingkup selubung yang sama. Kita masuk di stasiun Ciliwung, LRT, nanti akan ganti katakanlah misalnya di Duku Atas ganti MRT, MRT langsung ke Ciputat. Seperti itu kurang lebih. Nah, antar moda ini maksudnya seperti itu. Di jalur kita ini semua adik-adik ini mulai dari Cawang terus ke atas, itu ada berbagai macam pertemuan dengan moda transportasi lain dan itu kita sebagai arsitek kembali lagi berperan. Karena kita yang merancang itu semua nanti, merancang bagaimana moda-moda itu bertemu. Pedestriannya, plazanya. Kebetulan yang di sini plazanya Pak Satrio lebih banyak merancang. Nanti kalau misalnya mau bertanya-tanya soal rancangan plazanya ada Pak Satrio. Ini misalnya di stasiun Cawang yang ada di sebelah. Di sana ada pertemuan dengan busway. Bagaimana stasiun ini nanti apabila orang turun bisa langsung menuju ke halte busway seperti itu. Itu yang disebut antar moda tadi. Ini misalnya lagi yang ada di Duku Atas. Di sana lebih masif lagi karena ada mana ini? Ini mana? Ah, ini dia. Di sini nih stasiun kita ini, Kemudian ini adalah stasiun LRT Jakpro yang dari Kelapa Gading akan ada di sini. Jadi ketika nanti adik-adik dari sini mau ke Kelapa Gading misalnya mau belanja, itu bisa turun di sini ganti moda LRT yang lain udah nyampe. Kalau misalnya mau menuju ke Ciputat seperti saya bilang tadi, itu bisa lurus ke sana kemudian turun ke MRT. Kalau mau ke Bogor turun ke sini ikut komuter lain gitu. Jadi semuanya terkoneksi di Duku Atas ini. Kalau mau ke Singapura misalnya tinggal kereta bandara ada di sini stasiunnya, langsung ke Cengkareng terbang ke Singapura. Jadi kemanapun di seluruh dunia bisa diatasi dengan Duku Atas. Oke. Ini adalah antar moda berbagai stasiun yang ada. Misalnya ini salah satu contohnya yang ada di Kuningan. Jadi ketika adik-adik itu dari stasiun yang di Rasuna Said di Kuningan itu bisa langsung turun ke halte busway, langsung turun, cek ganti moda. Gitu. Jadi kita berharap sistem transportasi yang benar seperti itu. Ini adik-adik udah dapat perancangan kota ya? Belum, belum dapat ya, belum dapat ya. Oke. Tapi nanti akan dapat ya Pak ya? Yang 6 udah ya. Nah, nanti akan banyak belajar soal itu. Bagaimana kita mengintegrasikan berbagai macam moda. Nanti kalau misalnya ada yang udah kuliah itu butuh kita, saya atau Pak Billy atau salah satulah, diundang ke sana aja. Diundang ke sana suruh ngobrol soal ini. Artinya kami itu mungkin tidak terlalu pinter, tetapi kami mengalami berbagai macam hal yang barangkali berguna bagi adik-adik. Itu serap itu semuanya itu untuk membuat adik-adik pinter. Sementara kami biarkan aja seperti ini. Asik-asik aja kok ya. Oke. Ini adalah depo. Nah, ini udah terakhir berarti. Jadi adik-adik selain jalur yang tadi kita bahas di awal, kemudian stasiun, kita ada rumahnya kereta api. Kalau dulu namanya Balai Yasa Pak ya, waktu zaman kita masih muda. Saya sama beliau mungkin seumuran, udah 50-an toh Pak. Jadi kalau dulu namanya Balai Yasa, kalau sekarang kita nyebutnya depo. Jadi rumahnya kereta. Di sini, ini letaknya di Bekasi Timur. Semoga nanti adik-adik punya kesempatan untuk berkunjung ke sana. Ini daerah kekuasaannya Pak Billy nih. Ini Pak Billy. Jadi Pak Billy ini hari-hari sedang mengerjakan ini sekarang, lagi erection baja dan sebagainya. Ini adik-adik ada area yang luas sekali, sekitar 10 hektar di sini, di sebelahnya jalan tol. Sebelahnya jalan tol, kalau misalnya lewat tol Cikampek kan kita akan mengikuti jalur KRL itu, jalur LRT. Kemudian ada stasiun-stasiun LRT. Ada stasiun LRT yang terakhir, itu namanya stasiun LRT Harjamukti. Jatimulya. Kemudian sekitar 500 meter dari stasiun itu jalurnya turun nanti.
turun dan masuk ke depo ini. Di depo ini memang saya sebut tadi sebagai rumah kereta. Jadi setiap hari kereta itu akan parkir di sini dan mendapatkan pelayanan, perawatan. Kalau rusak akan melakukan perbaikan. Jadi ada mode yang setiap hari dilakukan untuk maintenance-nya, ada yang setiap bulan sekali, ada yang setiap 5 tahun sekali. Maka kemudian ketika kereta datang, dari sini adik-adik, kereta datang, dia akan masuk yang namanya stabling. Stable. Kalau adik-adik main kuda, itu ada stable-nya, kandang kuda. Nah ini kandang kuda besi ini, kandang kereta. Itu namanya stabling, yang nomor 3. Nah, setiap hari dia akan parkir di sini, kereta-kereta itu. Pagi-pagi akan berangkat lagi, nanti malam pulang lagi ke sini. Setiap periodik dia akan melakukan perawatan di tempat yang namanya Lake Maintenance Building. Ini yang nomor 2, Lake Maintenance Building, tempat perawatan ringan. Nah, nanti mungkin 3 bulan lagi bisa berkunjung ke sini, lihat apa yang ada di situ. Kemudian kalau misalnya dia mengalami kerusakan yang cukup hebat, itu dia akan dirawat di High Maintenance Building yang nomor 5 ini. Sini. Di sini fasilitasnya macam-macam. Dan ini menarik adik-adik. Kita sebagai arsitek, ini kan ya kayak gini-gini nggak akan kita dapatlah di kampus. Tetapi kita bertemu dengan berbagai macam konsultan, Kolas, Sistra dari luar, dan kita mendapatkan banyak ilmu. Sekarang kami tuh merasa confident sekali apabila nanti orang tuanya ada yang membangun depo, panggil kami, kami bisa. Gitu. Jadi barangkali Pak ada yang mau bangun depo di rumahnya. Tuh, ini ya, ini ada gedung-gedung tadi. Nah, tadi yang saya sebut sebagai ruang kontrol pusatnya LRT itu namanya OCC Building. Itu operate centernya untuk LRT itu di sini nomor 4. Kemudian ini nomor 1 yang sekarang lagi kita bangun itu kantornya KAI. Jadi manajemennya ada di sini, operasionalnya ada di sini. Lihat adik-adik ya. Ini udah, jadi barangkali ini naik sedikit lagi ketika kita bicara soal transportasi tadi itu, selain hubungan antar moda, hal yang penting juga adalah konsep TOD. Transit Oriented Development. Artinya bagaimana nanti titik-titik simpul dari transportasi itu sebetulnya menjadi pusat dari kegiatan, entah itu perkantoran, perumahan, dan sebagainya. Itu yang disebut TOD. Kalau kita mau bahas ini mungkin satu sesi tersendiri lagi juga. Saya rasanya sudah, kemudian berbagai pertimbangan desain, material, dan sebagainya nanti kita bisa diskusi di sini. Nah sekarang ini udah epilognya, penutupnya. Bagaimana peran arsitek di sebuah perusahaan konstruksi? Jadi kebetulan adik-adik nanti insya Allah menjadi arsitek gitu. Dan banyak dari, saya sebut insya Allah karena persentase yang benar-benar menjadi arsitek itu kecil. Saya tidak mau mengecilkan adik-adik ya. Bahkan di Inggris itu hanya 5% yang jadi arsitek, arsitek merancang gitu. Karena apa? Karena ilmu kita berguna di hampir semua bidang. Jadi adik-adik ketika nanti keluar, itu yang akan menangkap itu kayak piranha. Di bank adik-adik dibutuhkan. Di pemerintah, di dinas tata kota, cipta karya, dan sebagainya dibutuhkan. Di kontraktor dibutuhkan. Di developer dibutuhkan. Ilmu kita, ilmu arsitektur, itu adalah ilmu yang holistik. Maka di berbagai macam bidang kita dibutuhkan. Dan ketika adik-adik terjun di berbagai bidang tadi itu, ini pengalaman saya karena saya sudah 50 tahun ya. Ketika adik-adik terjun di berbagai bidang itu, adik-adik akan secara natural menonjol. Karena adik-adik itu punya satu bekal yang tidak dipunyai oleh disiplin-disiplin lain. Holistisnya itu loh. Jadi kita sebagai arsitek itu kan diajari untuk komunikasi yang baik. Karena kita kan setiap kali harus presentasi paparan gitu kan. Ngerancang apa, dipaparkan, dibantai, bahkan kadang ada yang dirobek. Kalau belum ada yang kertasnya dirobek, adik-adik belum berhasil. Harus ada desain adik-adik yang nyebelin banget sehingga kertasnya dirobek, dilempar, bikin lagi gitu. Kayak gitu. Jadi harus ada kayak gitu. Nah, tapi pengalaman seperti itu, hantaman seperti itu membuat kita matang. Sebagai manusia kita matang sehingga kita
bertempur di medan laga yang apapun, kita siap. Saya itu pernah di marketing. Karena saya dulu setelah arsitek, MN, kerja di manajemen, di marketing, di manajerial operasional pernah. Natural kita, kalau saya lihat, kalau arsitek itu bisa menjadi leader. Gitu. Jadi satu hal, adik-adik tidak perlu berkecil hati kalau tidak jadi arsitek, tetapi ilmu kita tetap berguna. Oke, ini saya ngelantur jadinya. Gini adik-adik, saya mau cerita karena adik-adik nanti somehow menjadi arsitek seperti kami. Gitu. Ketika menjadi arsitek, kita ada di satu medan laga yang sama. Jadi kita saat ini kami sedang ada di Padang Kurusetra. Tahu Padang Kurusetra? Gak tahu. Itu tempat, gak tahu ya? Oke. Okay. Tahu Perang Baratayuda? Oke. Okay. Perang Baratayuda itu tempatnya namanya Padang Kurusetra. Jadi tempat di mana kita bertempur untuk mengabdikan segala ilmu kita untuk masyarakat dan kemudian Tuhan, itu Padang Kurusetra kita. Nah, kami sekarang ada di situ, adik-adik sekarang ada di Padepokan-Padepokan. Sekarang kami datang untuk mengabarkan, hey, Padang Kurusetra itu seperti ini. Gitu. Nah, adik-adik ketika adik-adik nanti bersinggungan dengan berbagai macam arsitek, memang kadang-kadang arsitek yang bekerja di kontraktor dipandang sebelah mata. Karena even di IAI, ini Pak Billy pengurus IAI, Pak Taufik ini juga aktivis IAI, gitu. Oh, saya mau nyombongkan juga. Saya pernah jadi sekjen IAI 2 periode. Saya mau nyombong juga. Saya anggota Dewan Keprofesian Arsitek. Oh, saya mau nyombong banyak sekali sebenarnya. Tapi enggak. Guyon. Gini, enggak, biar adik-adik ketika saya ngomong soal profesi, Anda bicara dengan orang yang tepat. Gitu loh maksud saya. Nyombongnya itu ada alasannya sebetulnya. Kadang-kadang kita memandang rendah seorang arsitek yang bekerja di kontraktor, seolah-olah dia sudah dalam tanda petik melacurkan diri. Padahal enggak. Kontraktor maupun di tempat lain, posisi kita dibutuhkan. Dan kalau kita melihat dari panjangnya sejarah profesi arsitek yang dimaknai seperti sekarang hanya sebagai perancang, itu enggak lebih dari 100 tahun ke belakang. Sebelumnya yang disebut arsitek itu adalah mulai dari merancang sampai dengan membangun. Sekarang saya tanya, adik-adik, arsitek paling tua atau arsitek paling tua yang tercatat dalam sejarah manusia peradaban siapa? Vitruvius? Oke, okay. Vitruvius tahun berapa? Vitruvius menulis textbook itu di tahun 25 sebelum Masehi sampai 25 setelah Masehi. Berarti di sekitaran Nabi Isa, oke? Okay. Ada yang tahu yang lebih tua lagi? Saya kasih tahu. Namanya Imhotep. Itu Imhotep. 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 Adik-adik pernah nonton The Mummy? Di YouTube. Nah, itu. Di The Mummy itu sialannya Imhotep jadikan musuh dukun itu. Jadi udah nanti browsing Imhotep. Saya mau cuma mau bilang adik-adik bahwa di sepanjang sejarah perjalanan profesi arsitek, arsitek itu adalah orang yang mewujudkan bangunan dan kontraktor adalah salah satu pihak yang mewujudkan bangunan. Nah, sekarang gini, ini kalau misalnya dalam sebuah proses yang normal, arsitek di konsultan, barangkali cita-cita sebagian besar dari kita, oke? Okay? Kita bekerja di konsultan, maka ketika sebuah bangunan itu diwujudkan, pertama dirancang, direncanakan, pengadaan kontraktor, kemudian pelaksana konstruksi. Peran kita ada di sini nih, di konsultan ini, di perencanaan. Ketika adik-adik ada di kontraktor, nanti sistem adanya sebuah proyek itu ada dua. Satu yang standar, biasanya lelang biasa, lelang kontraktor. Berarti ketika adik-adik seperti saya, Pak Taufik, Pak Satrio, Pak Billy, itu adalah mereview dokumen perencanaan yang dirancang oleh konsultan perencana. Oke. Okay. Dari sana, kemudian kita akan menyusun
soft drawing namanya, gambar pelaksanaan bestek. Tahu bestek, istilah bestek? Tahu ya, oke. Dengar dulu aja. Nanti lama-lama kan sering dengar, lama-lama paham. Nah, setelah itu kemudian konstruksi. Oke. Tetapi akhir-akhir ini trennya adalah sebuah proyek melalui design and build, melalui rancang bangun. Karena itu maka posisi kontraktor menjadi lebih powerful karena desain dan pelaksanaan ada di satu unit usaha. LRT seperti yang di bawah. Jadi kita adalah yang mendesain dan kita juga yang kemudian melaksanakan pembangunannya. Dengan demikian, posisi seorang arsitek di dalam kontraktor vital sekali karena kita yang merancang di sini gitu. Nah, sekarang saya mau cerita beberapa yang sudah kita lakukan di sini. Artinya gini, kadang-kadang oh arsitek yang ada di kontraktor berarti paling kerjaannya adalah ngitung, bikin RAB dan sebagainya. Kita merancang adik-adik. Dan ini beberapa hasil rancangan tim kita, bukan hanya saya. Artinya kita merancang misalnya ini adalah central station yang ada di duku atas nantinya. Ini bayi kita. Bayi kita di internal kita. Jadi kita tidak meng-hire konsultan yang lain. Ini contoh-contoh saja. Artinya ketika adik-adik kemudian kagum dengan Mas Emil atau Andra Martin atau Zahadid, adik-adik bila bekerja di kontraktor juga bisa mempunyai kesempatan untuk merancang seperti itu. Ini salah satu contoh lagi, kita membuat kuningan urban deck. Jadi bekasnya monorel yang enggak jadi itu, yang di Kuningan itu, kita mau manfaatkan sebagai ini nih. Kuningan urban deck. Kemudian ini duku atas central station dengan desain yang lain. Kemudian ini adalah, ini salah judulnya, ini gedung KAI. Kita juga rancang. Ini Pak Taufik sedang kerjakan ini. Nanti kalau misalnya adik-adik mau hubungi handphonenya Pak Taufik, suruh ajak ke sini. Adik-adik akan banyak belajar juga di gedung ini. Di gedung ini, adanya di Bekasi Timur. Mungkin satu bulan lagi sudah bisa dikunjungi. Karena sekarang sudah sedang masang cladding. Ini adalah gedung KAI yang saya maksud. Adanya di depo. Di depo LRT yang tadi saya sebut. Ini adalah stasiun asrama. Ini juga kita rancang yang ada di Medan. Ini maksud saya mau bilang, jangan remehkan arsitek-arsitek yang ada di kontraktor. Kita juga bisa merancang seperti halnya Anda-Anda yang dikonsultan. Ini adalah stasiun asrama. Kemudian ini, nah ini. Ketika adik-adik ke duku atas sekarang akan menemui ini. Ini adalah end pier istilahnya, ujungnya kereta, ujungnya jalur kereta. Menonjol di sebelahnya landmark. Mungkin ada yang pernah Car Free Day atau apa pasti lewat ini. Nah, ini kalau dibiarkan diserahkan pada kontraktor jadinya seperti ini. Ada satu bangunan yang agak-agak ya jijiki lah gitu loh. Nah, dengan adanya kita arsitek di kontraktor, kita kemudian bisa memberi masukan. Kemudian kita masukannya ke Pak Menteri, Pak bikin agak bagus. Dan ketika kita membuat agak bagus, kita ingin bisa memberi kontribusi pada kota. Maka kita buat seperti itu. Kita buat deck, kemudian orang bisa seperti ini, bercermin gitu ya. Artinya ini adalah cerminan masa depan kita. Loh, kita sebagai arsitek bisa bicara filosofis ke sana. Pak, ini adalah cerminan masa depan kita. Maka kita buat cermin di sini agar seluruh warga kota bisa bercermin dan introspeksi. Entah itu pejabatnya, huruf siapa itu. Enggak, saya enggak ngomong yang itu. Oke. Kalau malam itu bisa dibuat seperti ini. Jadi ini mudah, secara teknologi bisa kita pakai ini. Pakai LED dan sebagainya, kita bisa pakai ini. Jadi nanti semoga terwujud adik-adik suatu saat ketika Car Free Day dan kalau malam itu bisa lihat ini dan bisa foto di sana. Belum jadi. Oke. Sekarang ini ada satu lagi. LP5. LP5 ini belum jadi. Kita juga rancang sendiri. Pak Satrio ngerancang, Pak Taufik juga masih masukan seperti ini stasiunnya. Artinya saya mau sebenarnya mau nyombong bahwa ini lebih bagus dari rancangan yang pertama tadi. Artinya bener enggak? Iya kan? Ini adalah LP5 yang nanti di jalur Cibubur sampai dengan Bogor.
rancangan oleh kita sendiri, oleh arsitek-arsitek yang ada di sini. Ini stasiunnya. Kita gini, ketika saya bilang bahwa ini lebih bagus daripada yang sebelumnya, sebetulnya saya harus fair. Kenapa lebih bagus? Karena kita banyak belajar dari stasiun yang sebelumnya. Kita berbagai kelemahannya kita pelajari. Maka kita advance banget di sini. Gitu. Nah, kemudian apa yang bisa dipelajari oleh calon arsitek adik-adik dari proyek LRT ini? Barangkali pertama ini, membuat kita tawaduk. Jadi, bahwa untuk mewujudkan sebuah karya arsitektur, hei arsitek, kamu nggak satu-satunya. Jadi adik-adik jangan berbangga-bangga kemudian memasukkan karya adik-adik ke majalah untuk dikagumi. Dimasukkan ke ide, dijadikan status. Karya itu ketika terwujud bukan hanya adik-adik yang berperan. Banyak sekali yang berperan. Termasuk kontraktor, termasuk MK, termasuk vendor, dan banyak lagi. Artinya dengan demikian kita bisa tawaduk. Ketika tadi ada letupan-letupan seolah saya pongah, itu hanya untuk memberi semangat pada adik-adik bahwa adik-adik bisa berkiprah juga loh di kontraktor. Tetapi ketika kita udah berperan di sini, kita kemudian sadar bahwa sebuah karya arsitektur itu harus melalui kerjasama berbagai macam pihak, kalau tidak enggak. Sehebat-hebatnya Zahadid, kalau enggak ada yang ngelengkungin aluminium itu, ya enggak akan jadi. Gitu. Jadi kita hanya satu mur kecil di dalam sebuah mesin yang besar, arsitek itu. Bahwa kita berkarya sebaik-baiknya, iya. Tetapi bahwa kita harus ingat bahwa ada pihak-pihak lain yang juga berperan, gitu adik-adik ya. Kemudian hal lain barangkali yang bisa kita petik bahwa jangan berhenti belajar. Itu ada Pak Taufik itu. Kelihatan ya, ada Pak Taufik. Yang sini ada Pak Taufik. Ini Pak Taufik. Artinya berperan sebenarnya beliau di proyek ini. Saya cuma penggembira saja. Nah, saya maksudnya begini. Jangan berhenti belajar itu begini. Adik-adik, saya di sini, saya itu kan sebetulnya udah 25 tahun berpraktek ya. Dan kemudian sekitar mungkin 4-5 tahun membantu proyek LRT ini. Perjalanan saya 20 tahun untuk berpraktek sebagai arsitek dan masuk ke sini, ternyata masih banyak ilmu yang saya nggak tahu. Artinya apa? Artinya ayo terus belajar. Even kami yang ada di sini terus belajar. Saya belajar sama si Jepang. Ini namanya Mr. Mickey. Nah ini. Ini namanya Mr. Mickey, Jepang. Galaknya minta ampun. Ini musuhnya Pak Taufik ini. Saya pernah tiba-tiba itu sangat fluent bahasa Inggris karena saya marah betul. Dia menghina Indonesia, sehingga saya marah betul pakai bahasa Inggris. Setelah selesai marah saya sadar, loh saya marah pakai bahasa Inggris tadi. Gitu. Biasanya nggak bisa. Gitu. Nggak artinya, teman-teman. Beliau-beliau konsultan, ini arsitek, Mr. Mick ini arsitek. Dan memberi kita satu pengalaman, pengetahuan yang banyak sekali. Bagaimana kita membuat sebuah gambar arsitektur yang dilaksanakan. Banyak sekali. Juga ada konsultan yang dari Australia, yang dari Amerika, semuanya di sini. Artinya, itu semakin menyadarkan kami yang ada di sini, jangan berhenti belajar. Dan ini kemudian saya tularkan kepada adik-adik semua, jangan berhenti belajar. Sekarang dan nanti. Katanya kan, utlubul ilma minal mahdi ilalahdi. Oke, nanti tausiah jadinya saya. Oke, kemudian yang terakhir. Ini benar-benar terakhir ini. Jadi, peran arsitek sebagai integrator. Itu tadi, adik-adik. Ini juga pelajaran yang bisa kita ambil dari LRT ini. Jadi bahwa seorang arsitek itu, kan tadi saya sebut sebagai leader ya. Untuk agak nurunkan biar nggak terlalu sombong, nggak usah leader lah, integrator. Karena semua disiplin itu bermuaranya di kita. Ketika adik-adik nanti merancang sebuah arsitektur, adik-adik udah harus memikirkan berbagai macam disiplin yang akan adik-adik akomodir di dalamnya. Ada strukturnya, ada mekanikalnya, ada elektrikalnya, ada plumbingnya, ada building automatic systemnya, dan seterusnya. Artinya, dengan demikian, maka menjadi masuk akal ketika saya bilang tadi, dimanapun tempat, arsitek itu potensial untuk menjadi pemimpin. Karena kita mengetahui yang general dan kita mengetahui yang detail. Kita mengetahui bagaimana konsep perkotaan dengan moda transportasi dan sebagainya, tetapi kita juga harus tahu bagaimana memasang cladding dengan aluminium dan kacanya. Jadi kita
dari yang luas sekali cakrawalanya kemudian menukik ke sesuatu yang detail. Jadi saya kira itu adik-adik pengantar saya. Saya tadinya cuma mau setengah jam, ternyata lebih, mohon maaf. Jadi setelah ini kita diskusi Pak Taufik sama Pak Billy yang lebih banyak berperan nantinya. Dari saya itu sementara, monggo kalau ada pertanyaan langsung mungkin dari adik-adik dulu, tapi kalau misalnya nggak ada dari ibu bapak dosen juga monggo.